Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ginuk-Ginuk Vlog TKW Hongkong, asli teko Ponorogo, Utuwaro. Nah teman-teman, hari ini tanggal 25 bulan 2, 2021, Ginuk-Ginuk Vlog akan memasak untuk saya makan sendiri ya teman-teman. Dan saya akan masak apa? Yaitu masak kangkung ya teman-teman. Masak kangkung. Dan ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, sama cabai. Dan saya kasih terasi ya. Itu terasinya sudah saya rendam. Ya, sudah saya haluskan. Dan saya akan menggoreng ikan asin. Ikan asin ini asli dari Indonesia. Dipaketin dari Indonesia ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya Ginuk-Ginuk Vlog masak tumis kangkung? Ikuti saya terus ya. Terima kasih. Teman-teman, saya akan mulai memasaknya ya. Saya sudah siapkan wajan. Ini ada minyaknya, saya sudah panaskan ya ini. Dan pertama-tama saya akan menumis bawang merah, bawang putih sama cabenya. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga enak, guys. Nah, kita masukkan bawang putih sama bawang merah sama cabe ya. Dan setelah ditumis sampai ini ya teman-teman, tumis sampai harum ya bawang merah bawang putihnya. Oke. Nah teman-teman, ini bawang putih sama bawang merahnya sudah harum ya, dan saya akan masukkan terasi. Terasinya kita masukkan dan ini kita sedih. Aduh, telak belum. Masuk-masuk guys. Nah setelah itu kita masukkan kangkungnya ya teman-teman. Lomboknya nyelai, padahal lomboknya tidak banyak karena saya belum berani makan cabai banyak. Belum sembuh benar. Nah setelah ini kita tumis-tumis ya. Kita tumis kangkungnya. Kasih air sedikit. Wah, terlalu banyak apa habis ya? Terlalu banyak ini. Wow. Kemarin saya beli $7.50 ya teman-teman. Saya akan kasih air ya. Saya suka ada yang lebih kuahnya sedikit gitu loh. Kita masak sampai matang. Bumbunya apa mbak? Ya itu bawang merah, bawang putih, sama cabai, sama terasi. Dan saya itu suka saya kasih itu ya teman-teman, merica sedikit, merica bubuk sedikit, padahal sudah ada cabainya. Tidak usah dikasih merica juga nggak apa-apa, tapi saya senang dikasih merica sedikit. Itu terlalu banyak. Boleh nggak teman-teman sayur ini disisain buat besok diparut di kulkas? Dan saya akan kasih itu ya, kaldu ayam ya. Kaldu ayamnya dikira-kira saja. Aduh, jatuh ya sendoknya. Nah, kita aduk-aduk. Terlalu banyak, aduh. Ini nanti pasti mbok juragan pasti pengen. Tapi pedes ya, nggak mau. Ngidam guys, ngidam moseng kangkung. Sebenarnya kemarin saya beli, tapi kemarin badannya belum sehat bener, tidak ada nafsu makan, jadinya baru hari ini saya tumis kangkungnya. Saya icipin dulu, kurang asin nggak? Gak cendok. Enak guys. Tuh sayur kangkungnya hijau banget ya, hijau sekali. Nah ini jangan terlalu lama, ini udah matang ya.
kita angkat taruh di piring. Nah teman-teman, ini saatnya Kinuk-kinuk Vlog menggoreng ikan asin ya. Dan ikan asinnya tadi sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Dan ini saya kasih tepung beras ya, tidak usah dibumbuin karena sudah asin. Tepung beras taruh sini aja. Terus bismillah kita mulai goreng ya. Goreng semuanya. Nah, wow, enak sekali teman-teman ini nanti. Entek deh sego. Sak bakul. Mantap guys, segitu. Dan kita goreng ikan asinnya sampai matang ya. Oke, bagaimana jadinya masakane Kinuk-kinuk Vlog hari ini? Sayurnya, kangkungnya, icu ruyu ruyu, ayu guys, kaya sing masak. Oke ya, lihat nanti bagaimana hasilnya. Kinuk-kinuk Vlog menggoreng ikan asin itu. Taraaa. Nah, itu ya teman-teman, hasil masakan Kinuk-kinuk Vlog hari ini. Tumis kangkung sama ikan asin. Ini rasanya pasti endel, surindel, top marko top, jos gandos. Boleh dicoba ya teman-teman resep Kinuk-kinuk Vlog hari ini yang sangat mudah ya. Semoga resep Kinuk-kinuk Vlog hari ini bermanfaat untuk sahabatku semuanya. Dan terima kasih yang sudah menonton. Saya doakan yang menonton panjang umur, sehat walafiat selalu, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Allahumma amin. Sekian dulu video dari Kinuk-kinuk Vlog. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.